Waduh, ada BMW S1000R nih, gue udah lihat tuh. Mantap, ya kan? Gini kan nih ombras, kalau misalnya nyari motor, naruh motor di sini tuh kayak gini, jangan adventure mulu. Tapi thank you loh, ombras, sini motor salah satu impian gue, dan kita akan coba kompas tuntas di showroom Moto Brats. Makanya stay tune terus di Moto Brats TV. Oke, Brats, welcome back to Moto Brats TV. Bersama gue Zaki dari Moto Brats. Seperti biasa, gue hari ini berada di samping motor, salah satu motor impian gue, yaitu adalah BMW R1000R tahun 2018. Jadi motor ini akhirnya dimasukin sama Om Brats, akhirnya masuk ke sini, yang kayak gini-gini yang gue suka nih, yang gue demen nih. Walaupun kita punya banyak stok-stok BMW, tapi ini yang paling gue dambain. Ini salah satu dalam motor impian gue, tapi sebenarnya bukan ini sih. Yang impian gue itu yang versi RR. Tapi kebetulan karena dari bentuk mesinnya, sebenarnya konfigurasi mesinnya sama. Dari tangki, dari belakang juga, di bagian belakangnya juga sama. Cuman yang akan kita kompas tuntas tuh, apa sih perbedaannya di antara motor ini dengan yang versi RR? Dan kita akan review sedikit mengenai motor ini. BMW S1000R ini itu dirilis pada tahun 2014 waktu pertama kali. Waktu itu BMW Motorrad ingin membuat versi naked-nya dari BMW S1000RR. Makanya that's why lahirlah ini, BMW S1000R. Tetapi pada saat ini kita memiliki yang versi tahun 2018-nya, karena bentuknya itu sangat berbeda dari yang waktu tahun 2014, karena dari segi bentuknya itu waktu itu mirip sama 2012-nya BMW S1000RR. Sebenarnya kalau misalnya Brats bisa lihat, semuanya itu sebenarnya bentuknya agak mirip ya, karena beberapa part-part fairing yang seperti pada BMW S1000RR itu ada diganti. Makanya kalau misalnya sebenarnya berat lihat, paling bentuknya yang berbeda tuh hanya paling di bagian fairing depan, terus ya sama di bagian fairingnya di sini nggak ada, which is kan that's why it's called naked bike. Terus tetapi pada bagian di belakang itu sebenarnya mirip sih sebenarnya kalau menurut saya. Kalau misalnya berat bisa lihat di sini juga ada bentuk siripnya yang udah ciri khas banget dari BMW S1000. Terus dari mesinnya juga. Nah, pada sektor mesin, sebenarnya versi yang R dengan double R itu sebenarnya sama. Cuman yang membedakan itu adalah di bagian tuningnya. Kalau untuk di bagian di R, dia itu mesinnya itu memproduksi sekitar 160 HP di sekitar 11.000 RPM. Kalau untuk yang versi double R itu sekitar di 190 HP pada RPM 13.000-an. Untuk bagian torsinya, ini tuh torsinya ada di 112 Nm. Kalau untuk yang versi double R itu ada di 113 Nm. Makanya kenapa motor ini sebenarnya BMW Motorrad itu produksi ini, karena untuk kepada Brats yang misalnya ingin merasakan S1000 tetapi masih pengen bisa dipakai buat daily. Makanya kenapa untuk di bagian versi R itu mesinnya itu di tune down sedikit dibanding yang versi double R. Nah, kita sekarang pindah ke atas, kita akan ngebahas kokpitnya. Itu ada barnya dari BMW, maksudnya stang dari BMW, yang dimana karena versi naked dan pasti dia pakai bar, nggak pakai clip on yang kayak agak lebih nunduk, jadi lebih tegak, jadinya posisinya ergonominya lebih enak, lebih nyantai posisinya. Terus juga di sini kita ada speedometernya, yang dimana bentuknya itu sebenarnya mirip sama yang versi yang double R, cuman ini di bagian sininya ditulisnya R doang, nggak sama double R. Nah, kalau misalnya ngebahas masalah kokpitnya nih, kokpitnya sebenarnya agak ribet ya dibanding sama motor-motor lain, sama kompetitor-kompetitornya, karena banyak banget tombol-tombol segala macam di sini, banyak banget, ada mode, ada heated grip, terus juga di sini ada ABS, terus ini juga ada logo kayak shock gitu, ada info trip dan segala macam. Nah, ini kita akan coba bahas secara singkat, dimulai dari yang dibahas. Kita mulai dari yang segi kiri dulu.
Di sini kita tulisan trip dan info. Kalau info ini ada info mengenai motornya, terus juga ada trip kayak mau lihat kilometernya udah berapa, odonya, trip kilometernya juga udah berapa. Terus di sini ada ABS, di mana kalau yang ABS kita bisa ngatur ABS kita mau mati apa nyala. Terus juga bisa nyeting ABS-nya juga, karena ada yang dia itu ada yang dynamic sama yang road biasa. Terus juga kalau misalnya di bagian suspensi ini ada logo suspensi, nah ini tuh juga, kita juga bisa ngatur suspensinya dengan semuanya kita. Speedometer itu nanti terlihat ada logo helm ada satu. Nanti kalau misalnya ditahan lama nanti jadinya helmnya ada dua. Itu tuh tandanya berarti motor ini menyesuaikan kepada kitanya. Misalnya kalau kita berdua kita boncengan, nanti suspensinya bakal nyesuaiin jadinya motornya agak lebih hard dikit dibanding soft. Terus untuk jadi suspensi itu juga ada tulisannya, yang di mana tuh ada tulisan road sama tulisan dynamic. Itu juga bisa diatur sesuai dengan kemauannya berat. Kalau misalnya kalian lagi sendiri nggak boncengan ya, kalian tinggal ganti aja helmnya, yang jadi ada logo helm cuma satu. Jadi agak lebih, itu lebih cocok untuk berat kalau misalnya sendirian, kalau nggak boncengan gitu. Terus kita di sini bisa lihat ya, ini juga ada ya buat lampu sen, terus juga ada lampu buat tanda buat tanda lagi buat mesinnya ini buat mencet klakson. Nah terus juga ada hazard. Ini sudah common banget di Moge. Nah ini nih agak berbeda. Ini ada yang namanya cruise control. Ini berbeda banget sama motor-motor yang lain, karena memang BMW yang berani ngeluarin fitur ini sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banget ya, karena di Indonesia kita kan nggak boleh naik motor ke jalan tol kan. Biasanya kalau di luar negeri kan banyak tuh yang jalan-jalan di tol naik motor gitu-gitu. Jadi kalau misalnya rider-nya capek, nah ini sangat membantu banget cruise control. Jadi ketika lagi capek langsung dipencet aja, tinggal diatur, tinggal dinaikin apa turun kecepatannya. Jadi udah berat nggak usah ngegas, akan dibantu sama si cruise control ini. Terus ini juga ada lampu dim ya, seperti biasa ini mah udah hal sudah biasa di motor. Terus yang di bagian kanan ya, ini ada bagian mode. Nah mode ini kita akan jelasin lebih detail. Cuman yang di sini ada logo kayak semacam kayak gas pedal gitu, kayak gas kayak grip gitu ya. Nah ini tuh adalah heated grip. Nah ini juga heated grip ini kalau di Indonesia kalau menurut gua nggak terlalu berpengaruh juga, karena kan ya kalau kalian tahu sendiri di Indonesia itu kan panas ya cuacanya, jadi jarang banget sih. Kecuali kalau misalnya beras, kalau misalnya mau ke daerah kayak di daerah puncak atau nggak daerah pegunungan, itu sangat berguna banget sih. Jadi membantu tangan biar nggak dingin, jadi tetap anget kalau misalnya lagi ngebawa motornya tuh. Nah sekarang kita akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang kayaknya menarik sih kalau untuk dibahas, seperti di bagian modenya. Karena di sini tuh mode yang varian S1000R itu tuh sebenarnya ada 4, ada road, ada rain, ada dynamic pro. Itu keempat itu tuh masing-masing mempunyai settingan yang berbeda-beda. Kalau misalnya rain, dia jadi elektroniknya, si ECU-nya itu akan nge-cut off beberapa powernya dari yang dimiliki motor ini. Jadi ketika kalau misalnya lagi hujan, kalau misalnya ngegas, pasti dia engine-nya akan nge-cut, jadi powernya agak sedikit berkurang gitu loh. Jadi lebih aman, it is safer kalau misalnya lagi hujan. Nah untuk ya road, ini ya mode yang standar. Kalau misalnya berat mau daily commute, nanti dia bakal nge-cut engine-nya, ECU-nya akan nge-cut powernya ya seperti biasa. Jadi kalau misalnya buat ngegas harian itu lebih aman. Nah yang dynamic dan dynamic pro, dia itu si ECU-nya bakal ngeluarin semua power yang ada pada motor ini. Jadi sebenarnya agak lebih riskan kalau misalnya beras yang baru mencoba untuk masuk ke dunia permogen untuk mencoba motor ini, karena sangat amat disarankan untuk tidak mencobai dulu kalau menurut gue personal, karena power dari motor ini tuh sangat benar-benar gila. Ini tuh S1000 double R sebenarnya, cuman ya di tuning down sedikit terus dibentukinnya seperti naked. Dan kalian harus tahu kalau S1000 double R itu tuh kencangnya parah, super kenceng parah. Jadi sangat disayangkan banget kalau ya brats-brats baru masuk ke dalam dunia permogean, mungkin brats bisa untuk bawa motor ini. Cuman saya sangat disarankan sekali ya cobalah untuk pakai yang modenya road atau enggak ya dynamic lah, boleh lah gitu. Tapi ya brats juga harus lebih hati-hati lagi megang gasnya. Gitu. Kita lanjut tuh ke pembahasan di settingan di bagian race-nya. Untuk race info ini di mana kita bisa ngelihat seberapa cepat kita di track kalau misalnya beras habis bawa motornya ke track.
Terus kita bisa lihat seberapa kencangnya Brads bawa motor ini. Nah tadi ini kalau nggak salah saya lihat tadi ini di angka 148 km/jam. Terus kita juga bisa lihat best kita berapa, best time kita. Terus kita juga bisa lihat last time kita berapa kalau misalnya Brads lagi di track. Jadi sangat informatif sekali kalau misalnya Brads bawa motor ini ke track. Jadi Brads bisa ngukur-ngukur lah kayak, wah gue berarti segini ya kencangnya gue waktu pas gue di track. Wah ini time gue segini ya kencangnya kalau misalnya gue lagi di track gitu. Nah terus kita juga bisa lihat di sini ada setup juga, di mana setup ini sangat amat berguna banget nih. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya kita pencet info, ada di sini yang namanya setup equipment dan setup racetrack. Nah ini ya racetrack ini, inilah di mana S1000R ini mengeluarkan kekuatannya sesungguhnya. Di mana jadi itu di sini tuh banyak banget settingan yang bisa kalian ubah-ubah. Kayak contohnya di BMW S1000R ini tuh sudah quick shift, cuman ini juga bleeper. Dan bleepernya itu bisa kita on off sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya lebih enak sih ya pasti on lah. Kalau misalnya lagi jalanan kota juga agak berguna sih kalau menurut gue. Kalau misalnya mau coba-coba bleeperin kayak mau downshift nggak pakai kopling, itu sangat enak banget sih. Jadi sangat enak banget, ini udah motor udah quick shift, terus juga ada bleeper, terus juga bisa riding mode ada banyak, terus juga bisa setting shocknya, bisa nyalain matikan ABS. Pokoknya motor ini gila deh, ada cruise control juga, heated grip. Pokoknya sudah amat terisi banget motor ini demi memanjakan customer dan rider-rider BMW gitu. Terus habis itu kita juga bisa nge-on off-in speed limit. Nah ini nih yang berbeda sama motor-motor lain, ini sangat beda ya. Kayaknya motor-motor lain, manufaktur lain kayaknya nggak ada deh, cuman BMW doang yang standarnya udah bisa masukin speed limit. Speed limit itu apa? Nah misalnya Brads, kalau misalnya Brads lagi di track masuk ke pit, nah kayak di MotoGP gitu loh. Jadi kalau misalnya MotoGP masuk pit, pasti kan dia engine-nya akan nge-cut off gitu loh. Misalnya kalau misalnya motornya digas, dia akan nge-cut di RPM tertentu sesuai dengan settingan yang diinginkan gitu loh. Nah kalau ini, motor ini bisa, makanya apalagi waktu itu kalau pakai knalpotnya yang lebih enak gitu kan. Personal sih gue lebih sukanya yang agak lebih keras ya, nggak yang, bukan yang smooth-smooth banget. Cuman BMW doang yang bisa ngeluarin speed limit standarnya. Gila sih. Nah setelah dari racetrack kita pindah ke equipment. Nah kalau equipment ini standar, kayak ada jam, terus juga mau settingin RPM-nya berapa, terus kalau misalnya mau nyalain lampu kayak nandain udah limit bagaimana, itu bisa diatur. Itu di motor-motor lain ada. Nah dari itulah kita sudah ngebahas masalah elektronik dari motor ini. Sungguh amat keren banget ya BMW. Dia tuh pengen memanjakan ridernya, customer-customer BMW-nya, kayak mengisi semua fitur-fitur yang ada. Dan mostly hampir semua motor-motor manufaktur lain tuh nggak punya, cuma BMW aja yang punya. Makanya dari itu Brads sepertinya harus lebih memikirkan untuk kayaknya enak kali ya punya BMW S1000R. Sekarang karena tadi kita udah ngejelasin dari segi elektronik, kita udah ngejelasin masalah mesin. Nah stok motor kita kebetulan kan datangnya nggak standar. Nah kita ingin ngejelasin sedikit beberapa part-part yang sudah diganti. Contohnya jika terlihat di sini, ini adalah GB Racing Engine Guard, terus juga ada RNG Frame Slider. Terus juga kalau misalnya Brads bisa lihat, ini dari bagian frame sampai ke bagian undercoil gini, ini sudah full carbon. Dan ini karbonnya nggak main-main nih, kayaknya karbonnya bagus. Saya nggak tahu ya, tapi brandnya apa? Mungkin nih brandnya luar sih, soalnya rapih banget karbonnya. Dan kalau GB Racing ini sangat berguna banget, dan juga nih RNG Frame Slider, kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya terjadi jatuh atau crash, ini membantu banget untuk menutupi kayak ya ngebantu biar nggak langsung kena impact ke sini lah. Jadi dia kena di sini dulu gitu. Sama juga dengan yang GB Racingnya, kalau GB Racing misalnya ke gesrotnya paling kena di sini. Jadi lebih yang kena tuh kenanya di si GB Racingnya dulu, bukan bagian engine-nya gitu. Kita nah kita mundur ke belakang sedikit. Nah di sini knalpotnya sudah diganti juga oleh Akrapovic. Ini ya siapa sih yang nggak tahu Akrapovic? Udah terkenal banget lah brandnya, nggak usah dijelasin lagi brandnya. Cuman kalau misalnya setahu saya nih ya, misalnya Brads beli motor ini brand new,
itu biasanya orang motorrad itu akan memberikan opsi gitu, kayak semua sekalian nggak beli Akaprovich ini. Makanya kenapa di sini tulisannya design for HP, ini khusus banget untuk BMW yang kelas, ini untuk yang tipe yang S1000 gitu. Jadi makanya bentuknya itu memang udah ciri khas banget. Dan sayangnya sih tapi emang knalpotnya itu cuma sampai 3/4 dong ya. Maksudnya cuma slip on. Jadi katalisnya masih ada, masih gede. Makanya nanti kita ketika kita nyobain suaranya, pasti suaranya halus banget. Makanya nanti kita akan cobain. Dan kalian bisa lihat benar-benar menambah apa ya? Menambah kerennya bentuk motor sih, dan juga powernya sih lebih mantepan ini dibanding yang standar, karena ini lebih enteng dibanding yang standar. Nih, kalau misalnya kalian bisa lihat bentuk dari taillight-nya si BMW S1000 tuh mirip banget sama yang Double R. Karena memang bentuk ini tuh udah jadi ciri khas banget untuk para kelasnya S1000, di mana emang benar-benar ikonik banget ya, kayak tajam gitu. Kalau dari atas tuh tajam banget gini. Kayak logonya Magogo. Magogo deh fix. Kalian enggak tahu Magogo kan, lu nonton Spacetoon makanya. Nah, kita beralih ke bawah, ada ban Metzeler Sportec M7. Kebetulan setahu saya ini standarnya BMW R1000, dia sudah pakai ini. Ini tuh ukurannya di 190/55. Ya betul, setahu saya 190/55. Setahu saya ya, karena saya bukan ahli ban. Yang jelas sering beli doang, sering pakai doang, tapi nggak tahu ukurannya. Terus, nah untuk yang di kopling dia sudah pakai CRG clutch lever. Dia berbeda, ini bukan standar. Jadi mau apa namanya, si CRG ini tuh membantu rudder juga. Kalau misalnya pegel, ini tuh agak ringan. Jadi kalau lagi di jalan, kalau pegel lagi touring, jadi pakai ini jadi lebih nyaman. Bukan? Ya lebih inilah, pokoknya lebih santai lah gitu, lebih enak gitu, lebih terbantu gitu loh. Nah terus kita ke depan, ini sangat amat ikonik juga, salah satu bentuk yang berbeda dari BMW, karena setiap yang kelas S1000 dia bentuk itu pasti lampunya berbeda bentuknya. Kalau yang ini dia biasanya agak lebih lancip, maksudnya ini bulat, di sininya agak lebih ya gitu loh, kalian bisa sendiri, pokoknya beda lah, beda gitu loh. Nah kalau tahun sebelumnya kebalik, jadi ini yang bentuknya bulat di sini, yang ini di sini gitu, sekarang kebalik ya kan. Nah ini kan variannya tahun 2018. Kita nggak tahu kalau untuk yang tahun 2020 bakal seperti apa, karena yang S1000RR yang tahun 2020 itu udah ada dua lampu, dua lampunya sama gitu, walaupun bentuknya di bawah. Kita kurang tahu ya, kalau ya nanti kita lihat aja nanti. Let's see nanti S1000RR tahun 2020 bakal seperti apa. Biasanya kalau misalnya BMW S1000R itu pasti telanjang, cuman kebetulan pada motor ini sudah dipakein MRA windshield, jadi lebih bentuknya proporsional tuh, kayak. Jadi itu lebih ada sedikit frame-nya, bukan frame sih, case macam apa ya, kameramen sebutannya. Saya bingung ya. Bentuknya lebih ganteng lah. Terus habis itu mungkin kalau misalnya di racetrack mau tuck in, jadi lebih ada dapat aerodinamis. Tuh. Boleh dicontohin? Iya, boleh lah. Coba ya. Ini kayak berarti kalau misalnya tuck in gini. Tuh. Ini juga nggak pakai helm, kan bisa nih kan, kalau pakai helm, kayak gitu. Kalau dibanding telanjang kan, kalau telanjang langsung kena, telanjang. Bukan telanjang, sorry. Maksudnya kan nggak pakai windshield, jadi kan angin langsung kena kita straight to the visor kan. Nah kalau ini agak naik gitu. Jadi kalau racetracknya enak sih. Gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir, motor 1000cc, kenceng banget, pasti kan, kenceng banget. Nah, makanya BMW juga pasti memikirkan masalah pengereman dong. Ya kali, maksudnya motor 1000cc tapi nggak bisa ngerem gitu. Ya mau cepat koit, ya enggak kan? They choose the best, itu adalah Brembo yang monoblock, standarnya sudah ini, jadi ya di mana motor pengeremannya juga pasti udah memadai banget. Dan juga kalau kalian bisa lihat, ini tuh standarnya dia tuh sudah pakai metal braided lines. Ini ya 11-12 kayak hell. Makanya pengereman pada motor ini pasti gak usah dilakukan lagi. Jangan lupa juga kalau misalnya di sini tuh ternyata ada
Evotech radiator gun. Ini gue baru lihat karena nggak kelihatan kan sama gue. Nah ini kelihatan baru karena gue bisa lihat Brembo, kelihatan nih kok ada jaring-jaring nih. Ternyata ini adalah Evotech radiator gun. Ini tuh berguna banget kalau misalnya kalau mau ke track, pastikan kalau di track banyak kerikil gitu kan. Nah jadi meminimalisir lah biar langsung gak kena radiator, jadinya lebih aman. Overall kacau sih, tapi ini juga taste-nya orang sebelumnya tuh keren banget sih. Kayak ini karbon, di sini karbon. Jadi benar-benar memadai banget nih stylingnya. Tapi performance dari semuanya pasti ada. Perlu kita sadari bahwa motor ini sangat amat next level banget dibanding sama manufaktur-manufaktur motor-motor yang lainnya. Dimana tadi yang udah gue jelasin BMW dari masalah elektroniknya, dari masalah bentuknya, mesinnya, terus juga ya bentuknya, terus pokoknya motor ini gila. Ini adalah salah satu menurut gue ya, ini adalah salah satu line up di Motobrads yang paling termantep, sumpah ini sih. Apalagi dengan kondisinya yang benar-benar top prima banget, di mana benar-benar gak ada lecet sama sekali. Ini pada tahun 2018. Tapi emang sini gue salut banget sama owner sebelumnya. Benar-benar salut banget karena motor ini dirawat banget, dijaga banget. Dan gue yakin banget nih, the next owner motor ini bakal seneng banget sama motor ini. Karena gue juga sendiri kalau gue ada duit, gue juga pengen nih. Sumpah dah, biar kayak Tom Cruise gitu kan, di Mission Impossible. Walaupun yang versi double R, tapi bodo amat karena mesinnya sama. And dimana motor ini menurut gue akan menjadi the next level of dunia permotoran. Karena ya kalian bisa lihat tadi dari elektroniknya, mereka sudah jauh gitu dibanding sama yang lain ya kalau menurut gue. Dan yang pasti akan menjadi penopang untuk manufaktur motor-motor lainnya yang tidak mau kalah, pastinya tidak mau kalah saing sama motor ini. Jadi menurut gue itu informasi yang udah gue berikan mengenai motor ini. Untuk motor ini kita lepas, kita open di angka 599 juta aja. 599 juta tuh, lu bayangin. Murah banget sumpah untuk dapat motor ini, sumpah kalian gak nyesel. Kalau kalian ragu, kalian bisa datang aja ke ruko kita. Ada di Cinere. Nih, ada nanti editor tolong diedit. Karena ini tanggal 15 September tahun 2020 di mana lagi corona, di mana ini juga lagi PSBB tahap kedua. Baru kemarin hari Senin diberlakukan PSBB lagi untuk tahap kedua. Kita sekarang mencoba untuk naikin di online-nya. Makanya dari itu kalau misalnya berat takut mau keluar, kalian ketika kontak aja ke sales representatif kita. Kita akan bantu sebisa mungkin sampai berat sudah cukup gitu, udah sampai muak gitu kan dengernya. Ini udah kita jelasin semuanya motornya. Kalau oke, langsung gas motornya kalau misalnya mau. Makanya dari itu kalau misalnya berat sebelum mau datang ke sini, kalian bisa langsung kontak ke sales representatif kita. Oke. Dari itu sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk ya kalian pecinta-pecinta BMW. Klik like, komen di bawah apakah ini informatif, dan subscribe. Naikin please, saya subscriber naik. Oke, gue Zaki dari Motobrads undur pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.